Yuk. Halo Sobat Radar. Tristan. Oh, sekarang enggak gue. Kita maam aja ya. Oke. Dedek mau pesan apa? Ayam. Oh, di mana tempat ayamnya? Situ. Oh, oke. Berada di Mega Legenda dan kebetulan juga hujan nih, jadi kita makan-makan dulu. Yuk, ikutin terus. Ini tempatnya di ayam goreng seafood Mbak Iin. Ini banyak menyediakan ikan asam manis, udang petai sambal, sotong tepung, kerang sambal, pokoknya buah banyak lah. Kita cek ke tempat pembakaran ikannya dulu nih. Oke. Okay. Pembakarannya menggunakan kayu bakar. Jadi mungkin nanti rasanya lebih natural. Yo. Mau pesan apa? Mimi. Apa miminya? Ini basah, ngantuk. Enggak ngantuk. Nyonya mau pesan apa ini? Hah, nyonya? Nyentus? Dada di Alka dulu. Wih, kenapa kakinya dinaikin? Sombong bener. Tadi sudah pesan minum. Cuaca dingin, enaknya minum teh hangat nih. Beda dengan yang sebelah saya ini. Pesannya teh obeng. Nah, itu teh dingin kalau di Batam. Boleh papa minta? Boleh. Manis. Coba dulu ya. Coba tehnya ala-ala kampung. Harusnya ini yang diminum. Menunya nih guys. Rencana nasi nanti mau pilih ikan bakar aja deh. Nah, ini ya? Bukan. Ikan bakar luluran. Gigi bakso aja ya? Oh, dede ayam. Ah, ini pesanan Zigi, ayam bakar madu. Oke, kita lanjut deh. Ayo. Ini harganya perkannya 30. Ada yang ini sama ini. Ini beda ya ikannya. Hah? Eh, kalian pesan lah, mumpung. Nunggu pesanan tadi karena Wisnu juga udah datang, udah lapar banget dari tadi, pengen makan. Ini untuk mencoba satu persatu nih, ikannya udah matang, bakso juga udah ada, ayam juga udah, tinggal kita coba. Lepas mana mas banding kok? Mas juga punya teh. Ya iya, kalau saya kasih itu nyampe.
Kalau dibilang rasanya sih kurang, kurang mantap kan, kurang mantap banyak maksudnya. Lumayan. Yuk kita makan dulu. Saatnya undur diri. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan saya. Tunggu video selanjutnya. Dadah.